Jangan lupa sebelum nonton, please subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Setelah mengeksplor wisata Kampung Kerapu, kami pulangnya ingin mencicipi salah satu kuliner khas kota Situbondo, yaitu nasi karak. Lokasinya ada di Jalan Anggrek, sebelah utara SMA 2 Situbondo. Untuk memudahkan kalian semua, di deskripsi kami cantumkan Google Map-nya ya guys. Hai semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel Fajar Rengki Wijaya. Kali ini temanya kuliner lagi guys. Jadi kami pas jalan-jalan Situbondo, kebetulan kami mau mencoba salah satu kuliner otentik. Kulinernya apa Bon? Kulinernya bernama nasi karak, di warung nasi karak Haji Munir di depan itu. Wah, kami sudah parkir, tinggal langsung meluncur ke warungnya. Let's go, seperti apa bentuk nasinya? Ikuti kami berdua. Warung nasi karak Haji Munir buka mulai 6:30 sore sampai jam 2:30 pagi. Di masa PPKM darurat ini bukanya menyesuaikan ya guys. Nasi karak harganya cukup terjangkau, per porsi Rp7.000. Kami tahunya nasi karak itu nasi yang dijemur sampai kering. Kalau di sini nasi karak itu adalah nasi putih yang ditaburi parutan kelapa, ditambah sayur ikan tongkol dan sayur tempe. Jika kalian ingin menambah lauk, disediakan aneka macam lauk lainnya dengan harga mulai Rp1.000. Untuk minuman, hanya disediakan teh hangat, teh dalam kemasan, serta air mineral. Inilah penampakan menu pesanan kami guys, nasi karak Haji Munir. Jadi nasinya dikasih kelapa, ada tempe sama tuna, balado tuna. Kalian bisa nambah lauk, istri saya nambah puyuh, dan saya sendiri nambah oti-oti dan tempe goreng. Selamat makan. Gimana rasanya? Rasanya mirip ketan. Oh, ketan. Oke. Okay. Ketan yang dikasih kelapa itu. Gimana ini rasanya mirip bumbu taden tapi agak pedes. Tadi cocok ya kalau dicampur dengan nasinya? Cocok, jadi lebih berasa. Oke. Giliran saya mencoba nasi karaknya guys. Kalau saya langsung aduk dengan lauknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian makan langsung dengan ini tuna, rasanya mantap ya. Jadi murah meriah tuna. Hampir selesai guys. Nanti kalau kalian pengen wisata kuliner malam hari yang cukup terjangkau, bisa mampir ke Nasi Karak Haji Munir ya. Sekarang waktunya bayar-bayar. Total yang harus kami bayar untuk 2 porsi nasi karak beserta lauk pauknya dan minuman Rp28.500, cukup murah kan guys. Jadi kalau kalian pas ada di Situbondo, jangan lewatkan untuk mencicipi nasi karak Haji Munir ya guys. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya.